Okey, hadis yang ke-163. Wa an Sahlin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Sahal radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan pengasuh anak yatim berada di syurga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya serta merenggangkan sedikitnya. Okey. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk dia macam ini. Maknanya ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, aku dan penjaga anak yatim seperti ini di syurga nanti. Okey. Pertama, ini yang kadang-kadang orang berebut-rebut nak buat rumah anak yatim, kan? Dia nak rasa safe belonging tu, maknanya ni aku punya ni, rumah anak yatim aku. Sebenarnya tidak semesti macam tu. Ada satu orang mengasaskan kita sama-sama membantu, kita sama juga menjadi orang yang menjaga anak yatim tu. Ha, tak semesti itu. Itu kadang-kadang saya tengok orang-orang berkhairan nak buat rumah anak yatim. Tapi apabila benda dikaitkan dengan syurga, benda tu bukan mudah sebenarnya. Kan? Apabila berkaitan syurga, kan? Saya dengan Allah SWT ada rumah anak yatim sejak 2005. Nak cerita mengenai kaedah menjaga anak yatim, saya boleh cerita macam-macam kisah ada. Macam-macam kisah ada. Dan akhirnya saya kata apa? Ya Allah, betul lah. Bila berkait dengan syurga, benda tu bukan mudah. Benda tu bukan mudah. Berkait dengan syurga, benda tu bukan mudah. Macam gini lah, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, kan? Orang lelaki selalu bergurau, kan? Ala payung mas, contoh kan? Kat syurga tu dapat payung mas. Benda berkaitan syurga, maknanya benda tu bukan mudah. Kan? Dia bukan simply macam tak, kan? Macam tu juga dengan menjaga anak yatim berkaitan syurga, benda tu kan mudah, kan? Nak jaga orang yang tak ada ayah ni, kan? Dia punya nakal agak lebih sikit. Anak kita yang kita ada ayah, kita ada mak pun nakal juga, kan? Cucu kita, ini orang tak ada ayah, tak ada mak, kan? Saya jaga anak yatim pernah dia susu tilam ni, main lompat-lompatnya ke belakang. Terlebih tinggi kipasnya. Psst, kena sini kipas. Okey. Saya cakap, okey, kalau orang bagi duit hari raya, simpan. Bagi, saya buka ke akaun. Masuk akaun sini apa semua. Ada yang dapat-dapat. Bila budak kecil, kita suka nak bagi anak yatim duit kat tangan. Tapi benda tu spoil dia. Anak kita umur 13-14 tahun dapat RM50. Spoil tak dia? Macam tu juga. Sebab itu kita kena faham, kita bila berusaha rumah anak yatim, kita suka nak bagi kat tangan dia. Tapi sebenarnya cakap, okey, tolong dia buka akaun masing-masing, masuk ke akaun untuk diguna nanti. Eh? Dia dapat duit, dia balik, dia beli macam-macam. Karena beli rokok pun ada, duit banyak. Kan? Dia pun budak lagi, dia tak pandai mengurus. Kita suka nak bagi tangan, tapi benda tu spoil dia. Kan? Dapat duit air raya, orang bagi banyak, saya pun air raya, tak apalah. Kau pegang lah. Beli mercun. Untuk supaya kita tak tahu dia main mercun, biasa tak tahu main mercun, bakar mercun, konon-kononnya dia tak tahu, balik ke bawah kereta. Saya kata kalaulah adalah bocor minyak ke apa-apa, bukan kau main mercun dek, oi nak oi. Kau main mercun yang besar tu tak? Sampai bomba pun datang, terbakar kereta tu pun tahu. Macam-macam kisah. Okey. Kita jaga. Macam saya dengan Insya Allah jaga memang pendidikan. Kita tak jenis datang majlis-majlis pakai baju cantik-cantik, tak. Dia punya education. Betul tak, anak yatim saya sampai pergi universiti sampai ke mana-mana, tapi tak semua juga yang sampai ke situ. Ada yang lepas SPM, maksudnya kerja baru-baru ni saya tengok dia update dekat apa, dekat Facebook dia. Kan? Bekerja jaga tandas awam. Dalam tanda awam milik orang bukan Islam, saya tahu telefon dia. Saya sekolah ke awak, pergi kerja dengan orang bukan Islam, pergi jaga tanda pula. Mari sini, kerja dengan saya kata. Jadi maknanya, benda-benda hati, kan? Keikhlasan, kalau tak ya, akan mengungkit. Sebab itulah dia berkata, ana waqaful yatim hakadha fil jannah. Aku menjaga anak yatim macam ni kat syurga. Sebab bila berkaitan syurga, dia bukan mudah. Sebab tu, bila kita sebut jaga anak yatim, tak semestinya kita kena nak self belonging, kita sebut ini saya punya, tak, jangan. Bantu yang ada, itu kita juga sebahagian daripada hadis ini, kan? Dan mudah doakan orang yang jaga tu, bukan mudah, kan? Dan memang satu hal saya dapat tengok, memang rezeki lah jaga budak-budak anak yatim ni. Allah sebenarnya Quran kan, apa nama, fa'ammal yatima falataqhar wa'ammasa'ila falatanhar
wa amma bin Ibrahim bin Kafat hadis. Anak yatim ni alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah aku dapati engkau yatim dan aku yang akan mencukupkan kau. Jadi kita jaga anak yatim, berada anak yatim tu sebenarnya Allah, apabila kita niat aku nak sedekah anak yatim lah ya. Sebenarnya Allah bagi rezeki pada kita untuk sampaikan kat situ. Sebab yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan satu hari pasal bas anak yatim, ibu-ibu antara-antara yang ada wakaf bas saya kan. Bas tak cukup kan? Maknanya kita sewa bas waktu saya bincang-bincang, tak boleh ni, dah tak cukup kena sewa bas. Ingat lagi. Harga bas tu sebulan sewa dia 4000 lebih termasuk dengan bawa dia pergi ke solat Jumaat. Pergi pagi hantar sekolah, balik ambil sekolah, kemudian solat Jumaat 4000 lebih. Semua cakap mahal Ustaz 4000 lebih tu. Saya kata ginilah. Ujung bulan kalau tak boleh bayar, mana bas mahal. Kan? Kalau boleh bayar, bas ni tak mahal. Okey. Selama 2 tahun lebih sebelum boleh beli bas sendiri, boleh bayar tetap bulan. Kan? Datang daripada mana saya pun tak bercakap. Wallahu alam. Tiba-tiba ujung bulan ada je. Asal ujung bulan je nak bayar, nak masuk bulan baru, token bas akan call. Assalamualaikum Ustaz. Saja nak tanya Ustaz sihat ke tak. Oh ya, paham. Selama 2 tahun lebih ada je. Kan? Jadi maknanya jadi kita terlibatlah dengan anak yatim kan. Tak semestinya kita rasa macam oh kita nak asas. Dia bukan mudah eh. Kita terlibat sama-sama pun kita sebahagian daripada apa yang hadis disebut. Wallahu alam. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu kelemahan diri saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu masafirullah li walakum wa risailil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.